Jumpa lagi Sobat Pede dalam kreasi. Mari berkreasi ya, mari menanam ya, membuat pas bunga untuk hiasan rumah kita. Dari botol bekas air minum ya Sobat Pede. Ini Pede kita akan buat dua kreasi ya untuk pas bunga. Nanti kita akan bisa pajang di teras rumah kita ya Sobat Pede. Semoga menginspirasi ya nanti untuk mendesain pas bunga atau pot gantung dari bahan botol bekas minum. Pajang di depan teras ya. Semoga cantik. Ikuti selengkapnya. Terima kasih. Oke sahabat badai, kita lanjutkan lagi dengan mendesain dulu ya. Betul, kita desain dulu sahabat badai. Kita desain. Kita akan membuat desain sederhana aja ya. Pertama kita harus bagi tiga ini dulu ya, bagi tiga ininya, botol ini kita harus bagi tiga ya. Kita coba simetriskan dia. Ya, kita kasih tanda di sini untuk simetris. Kita bagi tiga. Kemudian kita gambar seperti ini, Pak Deh. Kita nanti kita akan bikin kayak tutupnya gitu ya. Kombinasi tutup ya, Pak Deh. Kita gambar ya. Seperti ini. Ini satu ya, sudah dapat ya satu ya. Ini dua. Ini tiga. Desainnya sebenarnya sembarang aja sahabat pada, yang penting sesuai dengan kemampuan keinginan dari sahabat Pade ya. Seperti apa bentuknya? Pade hanya mencontohkan aja bahwa bahan bekas bisa kita gunakan sebagai pot ya, pot gantung ya. Sekarang kita bolongin dia ya. Kita pakai gunting. Nah, kita potong dia sesuai dengan desain yang kita gambar tadi ya. Inilah teknik dari pembuatan pot gantung ya. Nah seperti itu, satu sudah, yang kedua sekarang ya. Seperti ini. Terus yang ketiga, nah, setelah itu kita tekuk nih masing-masing ini sahabat Pade. Kita tekuk ya. Nah, kita tekuk ya. Nah, tekuk ya, nanti melengkung ke atas sahabat Pade. Nah, seperti ini. Dia melengkung ke atas ya. Mungkin ini ada agak yang agak lebar ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ada yang lebih gede sedikit. Tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah dicat baru kelihatan nanti dia desainnya ya, sahabat Pade ya. Nah, nih. Sudah terlihat bentuknya ya. Nah, sahabat Pade. Ya. Nanti ini akan kita cat. Ini nanti akan kita cat sesuai dengan warna cat yang kita punya, sahabat Pade. Kita pakai cat pilok seperti itu ya. Kita rapiin dikit-dikit lagi ini.
Kemudian setelah soldernya panas, Sobat Pade, kita akan lobangi untuk gantungannya nanti ya. Kita akan lobangi botolnya untuk menggantung tali ya. Talinya Pak D akan pakai pita, Sobat Pade. Ya. Belah sana sudah satu, sekarang belah sininya. Dia harus simetris, Sobat Pade. Ini Sobat Pade, hasil akhir dari desain pot gantung ya, Pade buat ya. Warnanya silver nih, salto silver. Ya. Dengan desain yang seperti ini ya. Kayak lampu hias ya, Sobat Pade. Nanti kita kasih tanah atau media air di desain ini nanti. Tergantung tanamannya ya, nanti kita potensialkan dia. Dengan siri gading tanamannya nanti. Kemudian ini yang coklat ya Sobat Pade. Cakep juga, nanti kita gantung ya dengan pita. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa ya. Oke, kita pasangin saja nih. Ininya. Talinya ya, kita pasang talinya Sobat Pade. Ya. Karena Pade hanya punya pita ya, tapi nggak apa-apa, bagus aja. Seperti ini ya talinya ya. Tutupnya kita pasang lagi. Nanti kita gantung seperti ini, ya seperti ini. Inilah sahabat Pade, tanaman gantung yang Pade sudah desain ya, ada dua macam ya. Ini kita gantung di teras rumah kita, Sobat Pade. Ya. Bagus ya. Tanamannya adalah sirigading ya. Tetap sirigading. Untuk tanaman hias. Medianya adalah media air, Sobat Pade ya. Media air. Sehingga mendapatkan perkembangan dia nanti. Media air dan tanah. Semoga nanti bisa bertumbuh. Bagus ya. Ya, semoga menginspirasi Sobat Pade untuk menanam tanaman hias dengan media gantung ya. Pot bekas air mineral ya. Cantik. Silakan dicoba di rumah untuk mendesainnya. Terima kasih.